YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denis Channel. Semoga teman-teman yang melihat video ini dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya, amin. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara plester dinding bata merah ya teman-teman. Saya akan plester pagar untuk plesteran kanopi seperti ini ya teman-teman. Jadi penampakannya seperti ini sebelum di plester ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman bantu like, komen, dan subscribe supaya Denis Channel semakin berkembang dan semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, yang saya mau plester ini ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil plesteran yang lurus dan rapi, kita buat kepalaannya dulu seperti ini ya teman-teman. Kita kemudian tarik benang, kemudian kita buat tanda ya, atau buat mark, buat patokannya, supaya nanti kanopinya ini bisa sama ya untuk ketebalannya dan lurus. Kita tarik benang seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti untuk ukurannya kita mengikuti benang ini ya, kita taruh seperti ini. Untuk ketebalan kanopinya ini kurang lebihnya sekitar 3 cm ya teman-teman. Tapi ini tidak rata untuk kanopinya ini, nanti ada sedikit naik ya, sedikit lancip naik teman-teman. Untuk plester kanopi seperti ini kita harus sangat telaten ya, kita harus telaten supaya mendapatkan hasil plesteran yang rapi dan lurus. Simak videonya sampai akhir supaya kalian tahu cara plester kanopi yang lurus dan rapi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung Denis Channel dengan cara subscribe, dan saya doakan semoga dimurahkan rezekinya dan sehat selalu, amin. Jadi yang kita buat kepalaan di bagian samping seperti ini dan di bagian atas ya teman-teman, karena nanti kalau kita lihat dari samping dan kan samping kiri dan samping kanan itu bisa lurus, dan dilihat dari depan pun juga bisa lurus ya teman-teman.